3, 2, 1. Ladies and gentlemen, the 8th International Conference on Sustainable Innovations is officially open. Please remain on the stage because we're going to proceed to the photo stations, and we're going to invite for all the officials to please position yourself in the center of the stage. And we also would like to invite Professor at University Technical Malaysia Melaka, Professor Dr. Abdul Abdullah, also Professor Insinyur Sri Atmaja, Apotekar Saptanti Ngari Murti, and also Mrs. Sri Wulandari Kesetianingsi. So this is the first photo station. Yep, that's true. And you ready, everyone? Abdullah from Malaysia, all the way from Malaysia. Wow, please give a big applause. And the next will be given to Professor Insinyur Sri Atmaja, Professor from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Please give a big applause. Thank you very much. Please have a photo together. 3, 2, 1. For the second. Performance from the university. Yes, there will be surprising talent. Pengetahuan yang semakin meningkat, kemudian peningkatan kualitas dan dapat teknologi dan semua kondisi inovasi itu tidak kemudian keluar dari pakem dan bukan manusia untuk selalu menjaga lingkungan. Oleh karena itu, bagaimana dan kita berharap melalui ide-ide besar dari beberapa negara, kita tetap berharap apapun bentuk dari kemajuan teknologi itu bisa bersifat sustain dan memberikan dampak lingkungan yang sekecil mungkin. Oleh karena itu, tema-tema yang selalu kita bawa setiap tahun, khususnya juga tahun ini, itu adalah bagaimana kita kembali memperkuat. Kita kembali memperkuat berikan kita bersama seberapa pun kemajuan teknologi itu diharapkan memberikan dampak yang kecil kemudian juga sosial ya, karena memang kita melihat teknologi itu pada dasarnya adalah kalau tidak kita kendalikan dia akan merusak struktur sosial pola hubungan antar manusia. Oleh karena itu, tema-tema kali ini lebih banyak dihubungkan dengan revolusi industri 5.0 yang lebih banyak bicara tentang bagaimana sosial politik tidak banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang demikian besar. Artinya apa? Kita melihat bahwa sedapat mungkin bahwa teknologi itu bukan sama dengan dehumanisasi. Tapi teknologi itu apapun, dia itu hanyalah tool dan tidak boleh memberikan sikap yang terlalu besar kepada sektor-sektor kehidupan dan pola hubungan antar manusia. Karena kita melihat bahwa akhirnya teknologi itu kan diciptakan untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk proses dehumanisasi. Tapi kalau kita tidak kendalikan, maka dampak negatif ini boleh jadi akan muncul. Sehingga tema-tema setiap tahun bahkan sampai ke tahun ke depan ini kita tetap berharap bahwa secara sosial dan lingkungan kemajuan teknologi itu tidak banyak memberikan dampak yang merugikan. Itu dok, tahun ini lebih banyak pesertanya atau seperti apa? Yang paling menarik apa dari? Ya, tahun ini kita lebih banyak peserta dari luar ya.
itu yang tadi sudah disampaikan, ada sekitar 1.600 member, beberapa ratus berasal dari luar, mereka sudah mulai berasal dari Eropa, ke USA dan sebagainya. Nah, penguatan yang istimewa tahun ini itu kita, kalau dulu kita selalu bicara tentang sustainable innovation, penemuan-penemuan yang berkelanjutan. Nah, sekarang memang lebih banyak kita kita singgung dengan dampak sosialnya. Ya, seperti apa? Karena Jepang, Korea sudah merasakan itu bahwa mereka tidak lagi memiliki generasi muda, ya, karena mereka lebih mementingkan kehidupan hidup dengan menggunakan teknologi. Sehingga mereka meninggalkan segmen-segmen sosial seperti pentingnya rumah tangga, pentingnya punya apa. Nah, di Eropa itu sudah ada gerakan Chinese. Mereka mengatakan bahwa aspek karier dan peningkatan penggunaan teknologi yang sangat tipis dan ditubah. Jika ada gerakan Chinese, bagaimana kita bisa bebas anak, bebas mengusir anak, kita celak terus mengejar karir kita sampai setinggi tingginya dengan menggunakan teknologi. Nanti yang kita tidak harapkan. Apotekar Saptati Hariburti FSC PhD, Hemas Nakita Dewi, Almas Naifatuzuro, and all of the models from the faculty.